Tahun 64, Presiden Soekarno mempertanyakan siapa yang berani untuk melawan Malaysia. Beliau satu-satunya yang berani angkat tangan. Senjata itu kan pakai musio, iya kan? Ya duar itu kan pakai musio. Sama tanpa musio, iya toh, betul nggak? Bapak bayangkan tadi jarak berapa itu? Ada 30. Biasanya saya sampai 35 meter, 55. Ya kalau saya lihat memang hanya satu saya di Indonesia, nggak ada lagi. Jadi saya kemana-mana maupun di orang luar-luar mengatakan cuma satu. Waktu itu saya waktu ada orang kungfu dari Cina, saya tanyakan, ini aslinya kan dari Cina. Saya tanya, ada nggak? Dia bilang ini zamannya Ming dulu, tapi sudah hilang sekarang, sudah nggak ada di sini. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-93, itu 28 Oktober 2021, saya Bung Tom di rumahnya Om Joni Lim, ini pejuang dari SKKO dan juga pahlawan untuk bangsa Indonesia. Karena waktu tahun 64, Presiden Soekarno mempertanyakan siapa yang berani untuk melawan Malaysia. Beliau satu-satunya yang berani angkat tangan dan berjuang ya pada melawan Singapura. Gimana Om saat itu Om, pada tahun 64 itu? Ya saya pada tahun 64 memang ditanya waktu itu siapa yang berani ke sana. Saya mengatung, kamu berani, berani. Cuman di sana begini. Tidak boleh mengakui bahwa dari kesatuan. Tidak boleh mengakui dari kesatuan. KKO maupun LPKD, PKD, PGT ya, atau Menpor. Nah, siapa yang berani masuk ke sana? Nggak ada yang ngatung, saya ngatung, ya, saya ngatung. Kamu dari mana? Dari KKO. Berani kamu masuk di Singapura, Malaysia? Berani, saya masuk. Waktu itu tanggal 17, waktu 17-64, Bung Karno mengandalkan ganyang Malaysia, saya masuk dari Pontian ke Johor. Pontian ke Johor, sampai sana mendarat, pas agak kesiangan, jadi perahu nggak bisa masuk, jadi turun dari perahu, kira-kira sebadan gini, kontak dengan tentara Commonwealth, yaitu di sana kan waktu itu Inggris, Australia, New Zealand, Gurkha, Malaysia, Singapura, 6. Jadi kita kontak, kita langsung kontak bertempur di sana, tapi di sana banyak korban oleh kita. Yeah. Saya selama di sana hampir lima tahun di hutan. Terus saya ditangkap karena sudah kehabisan peluru dan saya tinggal sendiri waktu itu. Saya dimasukkan di penjara 2,5 tahun. Disidang di Johor, dikenakan pasal 57 section 1 hukum gantung. Ditanya sama mahkamah sana bagaimana awal mau dihukum gantung, saya bilang siap, saya Soekarno punya orang, saya gantung. Jadi perjuangan ini mohon generasi muda diingatkan ya, dan sekadang generasi tua-tua teman-teman saya, tolonglah diberikan semangat lebih untuk membela
Indonesia di bawah merah putih sampai titik darah penghabisan saya. Beliau lahir tahun 37 ya Om ya. Tahun 37, 5 April, berarti usia sekarang 84 tahun. Ya, beliau masih gagah. Kemarin juga dapat penghargaan ya dari veteran ya, dari veteran. Nama itu pelakatnya. Iya, pelakatnya. Ini penghargaannya dan ini pelakatnya. Kita satu nusa, satu bangsa dan bahasa. Terima kasih.